Sebuah video viral yang memperlihatkan jembatan unik dari perahu baru-baru ini menarik perhatian publik. Sebab disebutkan omset jembatan tersebut bisa mencapai puluhan juta dalam seharinya. Penampakannya dibagikan akun Instagram @memomedsos dari akun TikTok @tehendehyanti676 pada Senin 27 Desember 2021. Dalam video berdurasi kurang dari semenit tersebut, tampak jembatan tersebut mengapung di sungai karena diangkut oleh beberapa perahu berwarna biru. Adapun ramai pengendara sepeda motor melewati jembatan dari dua arah berlawanan. Disebutkan kemudian, dalam sehari bisa ada setidaknya 10.000 pengendara yang memanfaatkan jembatan dengan tarif Rp2.000 tersebut. Diketahui, lokasi jembatan perahu itu berada di Desa Anggadita, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Buat yang mau melewati sungai, jembatan tersebut bisa digunakan dengan membayar Rp2.000 untuk pengendara sepeda motor dan hanya Rp1.000 buat pejalan kaki. Bila perharinya bisa dilewati 10.000 pengendara sepeda motor, belum lagi pejalan kaki, omset hariannya dari pemilik yang bernama Haji Endang bisa mencapai puluhan juta rupiah. Namun, itu belum tentu dikurangi biaya perawatan yang harus dikeluarkan. Seketika unggahan-unggahan tersebut viral, beragam komentar diberikan warganet. Kebanyakan adalah warga lokal yang merasa terbantu dengan jembatan perahu tersebut.